Eh, anak abang dah balik. Nak pergi siap-siap. Sekejap lagi kita nak pergi jalan, okey? Pergi siap. Abah, Hana ada duit lebih hari ni. Oh, bagusnya dia. Terima kasih. Dulu, Mak selalu pesan. Nanti Fidau dah besar, dah kerja. Nanti jangan lupa bagi duit sikit dekat Mak, ya. Okey, Mak. Waktu tu hidup saya susah. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Walaupun gaji saya cukup-cukup, saya tetap jalankan tanggungjawab saya sebagai anak. Hari demi hari, duit dekat bank bukan makin banyak, makin kurang adalah. Firdaus, bulan ni duit untuk Mak tak ada ke? Mak, tolonglah Mak. Mak serabut ni. Saya tak duit, duit, duit. Tolonglah Mak. Tak nampak ke Firdaus tengah susah? Mak, Firdaus minta maaf ya Mak. Firdaus tak ada niat pun nak sakit dengan hati Mak. Tak apa nak, Mak faham. Sejak dua menjak ni, penyakit Mak makin parah. Macam-macam kerja saya buat. Saya tak putus asa cari duit untuk tanggung kos rawatan Mak. Tapi, Mak dah tak ada. Pemenang SSP 2010, Muhammad Firdaus bin Ahmad. Ya, betul. Ya, itu dia sedikit filem pendek. Itu merupakan pemenang filem pendek yang dianjurkan oleh BSN tentang ganjaran menyimpan dengan BSN. Dan bersama saya, tetamu kita Encik Mujib Abdul Rashid, Ketua Pegawai Perniagaan, akan bercakap tentang kelebihan menyimpan dengan BSN. Okey, Encik Mujib, selamat pagi. Selamat datang. Selamat pagi, Ana. Okey, Encik Mujib, bila kita cakap pasal SSP ini, orang akan cakap pasal menang hadiah mewah. Contohnya jadi millionaire, menang kereta mewah. Mungkin Encik Mujib boleh terangkan lebih lanjut tentang program ini. Sedikit sebanyak tentang BSN, sebelum saya nak menyentuh tentang sijil simpanan premium ini, saya rasa saya perlu flashback sedikit ke belakang tentang penubuhan BSN, Ana. Penubuhan BSN kita ditubuhkan pada tahun 1974 atas hasrat kerajaan untuk menyediakan satu rangkuman kewangan yang orang panggil sebagai financial inclusion kepada rakyat, yang mana untuk menggalakkan tabiat menyimpan adalah salah satu mandat kerajaan yang di dalam rangkuman kewangan tadi. Jadi daripada 1974 BSN menggorak langkah sehinggalah pada tahun 1978 produk sijil simpanan premium ini dihasilkan. Jadi bermula daripada 1978, sekarang ini dah 41 tahun sijil simpanan premium ada di dalam pasaran. Yang mana daripada tempoh 1978 tadi, kita menyediakan satu konsep simpan dan menang kepada rakyat Malaysia yang membolehkan, kalau mengikut daripada sejarahnya, bermula daripada hadiah wang tunai, hadiah barangan elektrik, kepada kereta mewah. Dan yang terakhir sekarang ni yang di dalam pasaran adalah
peluang untuk menjadi jutawan. Jadi dengan hanya menyimpan, melaksanakan tanggungjawab menyimpan, mendisiplinkan diri dengan menyimpan, membolehkan pelanggan-pelanggan BSN diberi peluang memenangi hadiah yang amat lumayan. Yeah. Jadi setiap bulan BSN menghasilkan jutawan. Dan insya-Allah pada hujung Disember nanti kami akan menghasilkan super jutawan. Wow. Ha, super jutawan tu maknanya bertambah lagi lah gandaan wangnya tu. Itu yang dimasukkan dengan super jutawan. Super jutawan ini akan memenangi hadiah bernilai RM2 juta. Wow, RM2 juta. Daripada 1 juta dinaikkan 2 juta. Ya, ya Hana. Dan sebenarnya amat mudah untuk rakyat Malaysia ni diberi peluang untuk menjadi jutawan. Dan setakat ini berapa banyak sambutan yang dapat BSN kumpulkan? Setakat hari ini kita jumlah penyimpan yang ada di dalam skim ini berjumlah 3.6 juta penyimpan dengan jumlah simpanan melebihi RM3.4 bilion. Jadi amount ini daripada tahun ke tahun semakin bertambah. Jadi apabila bertambah, Hana, untuk semua rakyat Malaysia yang menyimpan berhasrat untuk hadiah semakin hari semakin mantap. Yeah. So di BSN ni satu saja yang kita boleh janjikan, semakin lama semakin power, semakin lama semakin hebat. Yeah. Jadi hadiah yang kita tawarkan akan seiring dengan keinginan, dengan hasrat masyarakat di luar sana. Dan kita akan pastikan hasil yang ataupun hadiah yang kita tawarkan ni dapat menunaikan hasrat pelanggan pada masa tersebut. Jadi kalau sekarang ni memang semuanya nak duit. Jutawan adalah salah satu impian. Yeah. Jadi kami di BSN akan cuba melaksanakan untuk membolehkan pelanggan-pelanggan kita menggapai impian-impian mereka tadi. Ya. Pastinya ramai orang yang tahu sebenarnya kalau nak menyimpan ni, orang kata kalau nak dapat 1 juta alah kena simpan banyak. Sebenarnya tak perlu kan? Sedikit mana pun boleh juga kalau asalkan menyimpan. Boleh. Sebenarnya dia bermula daripada serendah RM10. Jadi RM10 dah mula untuk boleh memenangi hadiah-hadiah yang ditawarkan. Jadi kalau mengikut kita punya pemerhatian, bukan setiap bulan yang memenangi hadiah itu adalah orang-orang yang menyimpan banyak. Cuma memanglah kalau mengikut daripada peluang yang ada, bila banyak menyimpan, banyak peluang untuk memenangi. Tetapi kita di dalam BSN ini kita melihat setiap bulan pelbagai kategori pelanggan yang memenangi. Ada yang menyimpan hanya segelintir amount, tetapi juga memenangi hadiah utama. Ada yang datangnya daripada anugerah perkhidmatan cemerlang. Kita ada berlaku di dalam BSN apabila disebabkan cemerlang di dalam tugas, majikan mengambil inisiatif tidak memberi wang tunai tetapi menggunakan sijil simpanan premium sebagai satu mekanisme pembayaran kepada staf tadi, dan staf tadi memenangi hadiah RM1 juta. Jadi ini salah satu tabiat yang bagi saya amat positif. Pada masa yang sama kita memberi peluang kepada pelanggan untuk menyimpan, dan dengan menyimpan memberi peluang untuk memenangi hadiah-hadiah yang ditawarkan oleh BSN. Ya, okey. Sebenarnya banyak lagi nak dikongsi tapi masa tak mengizinkan, dan sebenarnya saya ingin menjemput orang ramai untuk orang kata ramai-ramailah menyimpan bersama BSN kerana peluang ataupun platform yang diberikan sangat sangat berbaloi untuk menjadi jutawan. Ya. Betul. Terima kasih sekali lagi kepada Encik Mujib Abdul Rashid atas perkongsian, dan saya harap dengan adanya pagi ini Encik Rashid di SPM ini dapat menggalakkan orang ramai untuk menyimpan bersama BSN. Ya, terima kasih Hana. Terima kasih. Dan